Hello guys, welcome back to my channel. Ya, kesempatan kali ini kita push lagi ya Menara Ratu 333 melawan Tokugawa yang benar-benar ngeselin guys, Tokugawa Musashi. Ngeselin banget. Tapi akhirnya hoki guys. Tadi gua kebenaran pakai batu pemurnian, dua kali klik dapat final damage guys. Jadi gua coba entah karena final damage-nya, entah karena hokinya, bisa kalian lihat aja sendiri guys di pertandingan ini guys. Ya bisa dibilang hoki lah guys. Nah di sini janjinya udah lewat guys. Di sini janjinya udah game duluan. Nah AKC-nya pun hoki guys, kespam dia kan. Sini skill eksklusif yang udah kebuka, Chiume, AKC, sama Catherine ya guys, udah kebuka skill eksklusifnya ya. Akhirnya lewat juga guys, capek juga ngulang bolak balik. Sampai tadi baru sedapat final damage, langsung main pertandingan ini udah langsung lewat guys. Entah karena final damage-nya substat ya, ngambil substat final damage. Gue pakai rencana critical sama tag, nanti gue tunjukin sih. Entah karena final damage atau gimana, nggak kurang tahu lah itu guys, anggap aja lah hoki ya. Karena bisa lu lihat sendiri, tinggal dia doang, lu tahan kali lu nahan damage orang ini semua. Si Ratu kampret nih, asik miss terus serangan dibuatnya. Seru lihat terus. Nah, kalau dia udah gak bisa berkutik lah guys dibilang, karena sedikit-sedikit beku, sedikit-sedikit beku guys. Seru lihat, ultimate-nya nggak ngaruh tuh, tinggal setengah tuh. Nah, balik lagi menu tuh. Ini guys, nah tuh tetap kali. Tapi nanti berkat Chiume sih guys, berkat pukulan satu Chiume itu, yang pukulan skill satunya ya. Nah, berkat pukulan ininya guys. Nah, tapi ini masih nambah sih guys, masih penuh. Susah loh, bunuh Tokugawa aja bisa sampai berapa ronde loh, heran gua. Gigi sih Tokugawa nih. Gua up dia masih bintang 4 guys, lama banget. Pingin juga buat Tokugawa, Musashi, Benkei, Napoleon sama lewat guys. 21 runde ya. Jadi gue pingin buat gitu sih. Musashi, Benkei, Tokugawa, Napoleon. Columbus sama Watt guys, pingin sih kayak gitu. Yang benar-benar miss sih. Jadi gitu aja lah guys. Ini gue tunjukin ya. Ini equipmentnya gue spill sedikit ya. Oh kita push sedikit lah ya guys ya. Kita push sedikit nanti di akhir kita spill equipment Chiume ya. Sini nggak ada Tokugawa, Tokugawa sih easy guys. Nggak ada Tokugawa nggak galau-galau kali. Tokugawa skip, nggak ada yang nyusahin. Di menara signet gua kena Tokugawa dibantai 3 Robin lagi guys. Aduh pusing kali kepala di situ. Ini lagi ada Musashi depan ya. Serba salah guys, serba salah. Posisi 3 belakang ada Tamamo, posisi 3 depan ada Jouyun. Serba salah sih ini. Bawa Helen lah ya kita guys, bawa Helen. Janji ganti dulu ya. Kita bawa Helen sedikit. Lewat lah ini. Bawa Helen lewat sih. Sih gak terlalu rumit. Oke lanjut. Angelo. Ada Helen kok aman lah. Enggak lewat misalnya guys. Kalau enggak lewat sekali lagi kita bawa Genji ya guys. Bisa enggak Genji madamkan apinya? Da Vinci di tengah ya guys. Susah sih ini cuy. Kita ambil dulu bekunya ya. Bekunya si Da Vinci.
Bisa gak ya sampai buku Da Vinci dulu ya, kita cari dulu, kita tes dulu kita buku Da Vinci. Karena dia yang kena ke atas. Gak bisa kan guys, si Da Vinci kalau Shakespeare gak bisa dibukuin cuy. Eh bisa sih, bisa gak ya? Kan ada skill satu Catherine, bisa gak ya? Helen kita ganti aja guys, bawa Genji kita. Semoga bisa padam deh HP-nya dibuatnya. Gak juga guys, gak lewat juga sih. Oke. Okay. Damage satu doang, cuy. Waduh, langsung menghilang. Langsung menghilang, cuy. Genji enggak bawa lah, guys. Bawa Helen aja kita, guys. Bahaya, cuy. Oke. Aduh, dihidupin pula. Aduh. Aduh, Ekaterinanya menghilang, guys. Katrina ya serangannya nyicil cuk, mesti mati dua api sih ini dibuat harus. Gak bisa sih Genji matikan dua api sih, masih bintang dua nih selama kali ya. Cari hoki matikan bintang api ya pernah cuy. Sweep mati tiga-tiga cok, aman. Mati tiga-tiga malah begini kejadiannya cuy, giliran mati tiga-tiga kagak beku cuy. Si Oktanya bahaya, si Okta tuh. Mati dua pun jadi cok. Sekali lagi, sip. Mantap, mantap. Udah ini win guys ya. Ini win ya, mati dua api aman, selamat kena bekunya Okta ya. Lanjut. 337 sih. Buat tiga depan sih, coba gini dulu guys. Lewat sih, kalau Catherine nang speed aja lewat. 338 guys, ini siapa duluan ke beku aja sih. Easy. 339. Tokugawa lagi cu pusing kepala dibuat anak sebiji ini bener. Tokugawa lagi ya ilah. Genji cuy, Genji ngebantu ya, nge-spam yang gua harapin sih. Damage spamnya itu lebih pedih guys daripada ultimate-nya. Ultimate-nya kadang perih, kadang kalau masuk semua damage-nya perih, kalau enggak ya kagak gitu aja sih. Ini Oke, satu udah nggak ada ya guys.
Ini pasti PR itu aja nih guys. Gak ada yang lain ini. Oke. Sama si Binky lah ini guys. Sip, itu semua aman ya. Yuk, bisa yuk, tinggal dua lagi yuk. Aduh. Perkaranya guys, si Tokugawa di bawah cuy. Gak sedih kan minta mapi ini ya. Gak ada galau ya sih memang. Cuman ngedamage-nya cuman cuy. Skip aja lah guys, gak lewat nih guys, gak lakin gue nih. Gak masuk damage-nya. Bener kan? Kira guys, gitu aja lah videonya guys. Kita spill dulu ya emang equipment gue ya. Nah, final damage pun ya, damage-nya gitu juga guys. Oke-okean sih, pada dasarnya power cuy. Ini guys, equipment Xiaomi ya. Critical final damage tadi baru dapat. Ini juga speed final damage ya. Jadi emang tadi hoki gua dapat final damage, guys. Sepatu sih nggak ada yang sesuai elemen, cuy. Kalau ada sih gua pakai. Oke lah guys, gitu aja videonya. Sampai jumpa video selanjutnya. Makasih.